Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lia Yulianti Fatona. Nah, apa kabar nih teman-teman semuanya? Pastinya sehat-sehat ya, amin. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan gimana cara sistem kerja Shopee Affiliates gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum tergabung di Shopee Affiliates program, teman-teman bisa tonton dulu video ini ya. Nah, dan buat teman-teman yang sudah bergabung di program Shopee Affiliates tapi teman-teman belum tahu gimana langkah selanjutnya, teman-teman juga tonton video ini sampai selesai karena aku bakal ngejelasin ke teman-teman semuanya gimana sistem kerjanya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian udah subscribe YouTube channel ini karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Nah, sebelumnya teman-teman harus pastikan sudah bergabung di program Shopee Affiliates. Nah, buat teman-teman yang belum tergabung, teman-teman bisa daftar dulu aja. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana cara daftar di Shopee Affiliates program ini, teman-teman bisa lihat video aku yang ini. Karena di sini aku udah bikin videonya gimana cara daftar Shopee Affiliates program, oke? Nah, di situ pokoknya lengkap tutorialnya, teman-teman bisa ikutin aja tutorialnya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah bergabung di Shopee Affiliates program, teman-teman harus mengisi formulir pembayaran. Nah, pastinya kita kalau mau bergabung di Shopee Affiliates program, kita harus isi dong formulir pembayarannya karena kita kan mau dapat komisi gitu. Biar komisinya itu cair gitu ke rekening pembayaran kita gitu. Nah, dan buat teman-teman yang belum tahu gimana caranya cara isi formulir pembayaran, teman-teman bisa lihat video aku yang ini. Karena di sini aku udah bikin gimana cara isi rekening, cara isi NPWP. Nah, kemudian kalau udah teman-teman isi rekening dan NPWP, teman-teman tinggal aktifkan aja Shopee Pay. Kalau udah aktif Shopee Pay-nya ya syukur alhamdulillah, berarti teman-teman aman. Nah, nanti komisinya akan dikirim ke Shopee Pay. Kalau komisinya itu di bawah 1 juta, nanti cairnya ke Shopee Pay ya, teman-teman. Kalau komisinya di atas 1 juta, nanti cairnya itu ke rekening teman-teman. Pastikan kalian harus isi formulir pembayarannya terlebih dahulu. Nah, kalau udah nih teman-teman udah isi rekening, NPWP, pokoknya udah isi formulir pembayaran lah ya, Shopee Pay-nya juga udah diaktifkan. Nah, teman-teman tinggal share aja link di media sosial kalian, share link produk Shopee ya teman-teman. Nah, teman-teman rajin bikin konten aja, konten unboxing misalkan ya, review produk gitu. Nah, pokoknya teman-teman bisa share ke media sosial teman-teman, bisa di TikTok, Instagram, YouTube. Nah, misalkan kalau di YouTube teman-teman bisa bikin video konten Shopee haul gitu, teman-teman bisa unboxing Shopee haul room decor misalkan, seperti itu ya teman-teman. Terus teman-teman juga mengajak penontonnya untuk membeli produk yang teman-teman rekomendasikan, seperti itu. Misalkan seperti ini, teman-teman kalau mau beli tinggal klik aja ya, tinggal cek aja ya di description box. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau bikin konten-konten di TikTok, teman-teman bisa pakai video, terus musik-musiknya juga harus yang bagus gitu. Nah, untuk video-videonya teman-teman bisa bikin sendiri atau bisa juga edit aja videonya. Kan biasanya ada tuh produk-produk Shopee yang sudah ada videonya. Nah, teman-teman bisa download aja videonya dari Shopee, kemudian teman-teman bisa jadikan bahan untuk konten Shopee Affiliates ya. Jadi Shopee ini memberikan kebebasan untuk kita affiliates untuk membuat konten semenarik mungkin selama produk yang kita promosikan itu mematuhi kebijakan Shopee ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa jualin produk-produk Shopee. Nah, terus juga teman-teman jangan sembarangan promosiin produk Shopee, karena produk Shopee yang bisa kita promosikan itu adalah produk Shopee Mall, terus produk Shopee yang udah star seller, star plus. Nah, jadi kalau toko yang belum star seller, jadi teman-teman gak bisa dapat komisi ya. Nah, kita bisa dapat komisi dari hasil penjualan produk-produk Shopee Mall, Shopee Star Plus, dan Shopee Star Biasa. Jadi seperti itu teman-teman, karena nggak semua produk Shopee itu bisa dipromosikan gitu. Jadi yang bisa apa tadi? Shopee Mall, Star Plus, sama Star Biasa gitu. Nah, untuk menjadi affiliates, teman-teman sih jangan fokus ke komisinya ya. Teman-teman rajin aja bikin konten di sosial media yang kalian punya ya. Karena kalau kita fokus ke komisinya, itu takutnya nanti malahan kita keingetan terus komisi kita berapa ya, komisi kita berapa ya gitu. Malahan nanti kita
jadi malas bikin konten kalau misalkan nggak ada yang klik gitu kan. Ya udah kita rajin-rajin aja bikin konten gitu, bikin konten promosiin produk-produk Shopee yang udah star seller, star plus gitu, supaya kita nanti bisa dapat komisi. Siapa tahu kan nanti ada yang klik link yang kita share dan mereka berbelanja. Karena kalau mereka cuman klik doang linknya nggak berbelanja, kita nggak bisa dapat komisi ya teman-teman. Kita baru bisa dapat komisi kalau mereka yang klik link kita itu sudah menyelesaikan transaksi gitu, sudah melakukan transaksi di Shopee atau sudah berbelanja di Shopee, transaksinya sudah selesai gitu, nanti baru kita bisa dapat komisinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, dan untuk pencairannya juga sebenarnya itu nggak ada cara khusus ya teman-teman, karena kita hanya tinggal menunggu komisinya itu cair ke rekening kita gitu. Kalau pembayarannya itu di atas 1 juta, nanti akan cair ke rekening kita, ke rekening yang sudah didaftarkan di Shopee Affiliates ya. Nah, kalau misalkan di bawah 1 juta, nanti cairnya itu ke Shopee Pay ya teman-teman, nanti bakalan cair ke Shopee Pay. Nah, dan untuk proses pencairannya ini paling cepat itu 2 minggu ya teman-teman. Jadi 2 minggu sekali nanti teman-teman bisa dapat komisi dari Shopee Affiliates Program jika teman-teman berhasil mengajak followers kalian untuk berbelanja di Shopee hasil dari link yang kalian share gitu. Nah, dan teman-teman juga harus tahu minimal komisi yang bisa dicairkan yaitu Rp10.000. Nah, jika komisi kita di bawah 10.000, kita belum bisa dapat komisi ya teman-teman. Jadi nanti diakumulasikan ke periode berikutnya sampai kita bisa mencapai minimal batas komisi yaitu Rp10.000, baru bisa cair ke Shopee Pay gitu ya teman-teman. Atau misalkan teman-teman rajin banget nih bikin konten di mana-mana, di TikTok, di Instagram, di YouTube, pokoknya di semua media sosial yang kalian punya, terus kalian bisa dapat komisi lebih dari 1 juta nih, banyak banget. Nah, nanti bakalan masuk ke rekeningnya teman-teman gitu, bakalan otomatis masuk ke rekening kalian gitu. Jadi nggak ada cara khusus gitu untuk nariknya gimana, nanti bakalan cair ke nomor rekening kalian gitu. Jadi pastikan kalian harus mengisi nomor rekening pembayaran dengan benar, oke? Dan Shopee Pay-nya juga harus aktif ya pastinya. Nah, dan kalian juga harus pastikan Shopee Pay kalian itu belum mencapai batas transfer ya teman-teman. Nah, batas transfernya itu 2 juta setelah aktivasi dan 10 juta setelah verifikasi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman sistem kerjanya Shopee Affiliates Program ini. Jadi yang pertama pastikan kalian harus sudah terdaftar, harus sudah bergabung di Shopee Affiliates Program ini. Kemudian nanti kalian bisa isi nomor rekening, isi NPWP, dan pastikan Shopee Pay-nya juga harus aktif. Kemudian kalian bisa mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk-produk Shopee menggunakan link affiliate. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau soal komisi nanti bakalan cair ke rekening kalau kita sudah mengisi rekening dengan benar dan Shopee Pay-nya juga harus aktif. Jadi seperti itu caranya. Dan buat kalian yang mau bikin konten di TikTok yang masih bingung gimana cara bikin linknya, kalian bisa tonton video aku yang ini, karena di sini aku udah bikin gimana caranya bikin banyak link di TikTok, di media sosial ya, di bio TikTok. Pokoknya kalian tinggal lihat aja tutorialnya. Nah, dan untuk cara salin tautannya pastinya kalian udah pada tahu kan gimana cara salin tautan produk Shopee. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, tonton video ini. Nah, kalian pilih produk yang akan kalian promosikan, kemudian kalian tinggal klik aja tanda panah ke kanan yang ini di atas ya, samping keranjang. Oke, setelah itu kalian tinggal klik aja salin tautan. Nah, oke. Kemudian kalian bisa share link ke media sosial kalian. Nah, itu dia teman-teman sistem kerja Shopee Affiliates Program. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, teman-teman bisa komen aja di bawah. Insya Allah nanti aku akan balas pertanyaan kalian. Nah, buat teman-teman yang mau request aku bikin video apa lagi, tinggal komen aja di bawah. Oke, jadi cukup sekian di video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.